Akses jalan menuju suku Anak Dalam atau SAD yang berada di Desa Jogan, Kecamatan Beston, Kabupaten Bolo Jambi, sulit terjangkau akibat jalan yang rusak. Tidak hanya akses menuju permukiman penduduk SAD, akses menuju sekolah dan masjid juga sulit terjangkau. Menurut pengakuan salah satu warga suku Anak Dalam, bahwa setiap datangnya hujan, akses jalan menuju sekolah tertutup karena genangan air yang cukup dalam dan tidak jarang air membanjiri daerah sekitar. Padahal, jalan tersebut merupakan jalan utama untuk masyarakat beraktivitas sehari-hari, termasuk masjid dan sungai untuk mencari ikan. Minimnya perhatian terhadap jalan yang dilalui oleh SAD dalam beraktivitas sehari-hari memaksa mereka untuk turun tangan langsung dalam memperbaiki jalan melalui swasembada masyarakat sekitar. Ya, lalu lah gitu kan, mengenai jalan gitu kan. Alasannya katanya sibuk gitu. Kalau pemerintah itu ada yang kesini nggak Pak? Ya? Pemerintah. Ya, kadang-kadang ada sih, paling kadang-kadang ya sering minjem, kadang-kadang paling RT aja lah. Kalau dari atas nggak ada. Jadi nggak ada atasan yang kesini ya? Keluhannya Pak dengan jalan yang begini apa Pak? Ya, kalau kami terus terang kalau di sini ya keluarnya itu aja sih, masalah jalan, ya, kondisinya ya tentang di sini gitu. Jadi menuju akses umum kayak SD sekolah gitu jalannya masih sulit ya Pak? Iya. Apa? Kelas 1? SMP. Sekolahnya di mana? Unit 10. Unit 10 jauh enggak dari sini? Enggak jauh lah. Jadi cita-citanya mau jadi? Jadi polwan. Dari Desa Jogan, Kecamatan Bestong, Kabupaten Bolo Jambi, Jambi, Lia melaporkan untuk Jambi 28 TV.